undang-undang tidak ada persyaratan bahwa bakal pasangan calon harus anggota partai. Yang ada, kalau ada orang mau dicalonkan harus anggota partai itu kalau calon anggota DPR dan DPR, DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Jadi kalau ada orang misalkan mau dicalon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota oleh sebuah partai politik, maka dia harus menjadi anggota partai politik tersebut. Nah syarat calon diantaranya dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Itu kalau untuk mencalonkan diri anggota DPR dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. Untuk orang yang dicalonkan sebagai bakal pasangan calon, presiden maupun wakil presiden, kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota, itu tidak ada syarat harus menjadi anggota partai politik.